Suryati. Ibu Suryati. Ganti ya? Yang yang bersangkutan bapak, nama ibunya, nama ibu bapak, nama adik. Tadi pakai kamera itu berdiri. Pada hari ini, kami tanggal 18 November 2021, kami dari Sudin Dukcapil Jakarta Timur melakukan pelayanan jemput bola di RW 05 Petra, Kelurahan Logebah. Adapun tujuan utama dari pelayanan ini adalah sesuai dengan arahan Pak Dirjen dan Undang-Undang 23 tahun 2006 bahwa setiap penduduk harus memiliki dokumen kependudukan. Jadi sasaran kami adalah berharap semua penduduk harus sudah memiliki dokumen kependudukan. Apa saja? Dia sudah punya NIK, nomor induk kependudukan. Dia sudah punya KK. Kemudian dia sudah punya akte kelahiran. Untuk usia di bawah 17 tahun, dia sudah punya KIA, kartu identitas anak. Untuk usia sudah di atas 17 tahun, atau dia sudah menikah, dia sudah mempunyai KTP. Termasuk juga bagi yang non-muslim, dia sudah memiliki yang namanya akte perkawinan. Berikutnya adalah, apabila mohon maaf, ada keluarga yang sudah meninggal, itu juga kita buatkan untuk akte kematian. Jadi intinya adalah seluruh dokumen itu sudah dimiliki oleh penduduk. Karena kenapa? NIK ini kan sifatnya unik, tunggal. Ya begitu mah warga penduduk lahir, mulai lahir sudah ada NIK. Sampai dia meninggal, NIK itu terus melekat. Nah ini jadi pelayanan mulai lahir sampai meninggal ada di kami. Itu kami. Mohon perhatiannya di bawah ya, Bu ya.